Oke, guys, selamat datang kembali channel Asukopo dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini saya bakalan memberikan satu tips mungkin ya guys ya, buat kalian yang baru aja mulai main Ninja Heroes dari awal. Kalian mulai bangun Ninja Heroes dari awal dan saya bakalan ngasih tips satu tips mungkin ya guys ya. Dan tips ini tuh penting banget, menurut saya sih itu penting banget. Dan saya udah nemuin ini tips tuh udah lama sih, cuman mungkin juga ini tips tuh udah banyak yang tahu juga. Dan di sini saya memberitahukan kepada kalian yang mungkin belum tahu banyak. Ya mungkin buat kalian yang ada belum tahu, kalian wajib nonton video ini sampai selesai, guys. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya yang bell itu. Dan ya terima kasih buat kalian yang udah mau subscribe channel ini. Let's go, kita masuk ke intronya, guys. Oh yes, kita sudah masuk di in-game Ninja Heroes-nya, guys. Dan ini akun saya yang kemarin buat saya yang review ranking list yang ada di server 34. Dan di sini tipsnya adalah max level ninja. Intinya kalian membuat ninja cadangan kalian sebanyak-banyaknya yang max level ya guys. Maksudnya di sini, btw max level ninja itu sebutan saya sendiri ya guys. Mungkin kalian ada sebutan sendiri atau mungkin kalian udah ada yang tahu namanya itu apa, terserah kalian. Dan di sini apa sih bang? Ya max level ninja itu apa? Jadi di sini adalah kalian tuh menyiapkan 10 lah, buat saya minimal 10 lah, 10 ninja cadangan, bukan cadangan ya, tumbal, ninja tumbal yang kalian gunakan untuk nantinya ketika kalian mendapatkan ninja-ninja bagus atau ninja idaman kalian. Jadi, dengan kata lain, ninja ini adalah ninja tumbal yang akan kalian tumbalkan ke ninja kalian kalau kalian tuh mendapatkan satu ninja yang bagus mungkin. Dan fungsinya apa bang? Nah, fungsinya sendiri itu banyak guys ya. Kalau kalian menumbalkan ninja ini, BTW, ninjanya ini kan max level ya. Maksudnya max level itu ninja itu levelnya sama seperti village kalian. Ini kan ninja Naruto nih ya, Naruto. Ini levelnya 6. Kunai Sentry level 5. Sakura level 5, Zabuza level 1. Dan di sini level village saya itu level 6. Jadi di sini yang ninjanya max level itu adalah Naruto karena dia level 6. Dia gak bisa naik level lagi. Tapi kalau Kainoha Sentry, dia bisa naik level lagi sampai level 6. Dan level 6 ini adalah yang dinamakan ninja max level. Dan kalian harus membuat ninja max, banyak ninja max level ini di awalan kalian membuat ninja heroes, guys. Tujuannya apa? Banyak banget. Nanti ninja yang akan kalian tumbalkan ke ninja ninja yang kalian pengen, itu ninjanya kan bisa kasih kalian bisa buat untuk cadangan di GNW. GNW itu Great Ninja. Aduh, belum kebuka ya guys ya. Di war aja. Di sini saya kasih lihat. Mungkin di war. Di war itu bisa masukin ninja tersebut untuk cadangan. Ninja cadangan yang kalian tumbalkan tadi ke ninja yang bagus tadi. Kan bisa tumbalkan ke ninja tadi. Terus kan bisa gunakan ke GNW, Great Ninja War. Great Ninja War kan dia enggak bakal bisa berhenti kalau ninja kalian tuh masih hidup. Dan itu RR nggak berpengaruh. Jadi usahakan ninja cadangan ini kalian gunakan non RR, jutsunya non RR. Jadi kalian pasangkan jutsu healing dan jutsu sakit sesuai cakra yang dia miliki, guys ya. Seperti itu. Fungsinya banget banyak banget. Dan usahakan kalian membuat dari sekarang, dari level 6 atau 7 di village kalian ya, guys ya. Nah, caranya gimana bang caranya buat? Nah, ini gampang banget guys ya. Untuk pertama awalan ini, kalian pokoknya panenin terus ninja di BC. Ninja apapun, mau B, C, D. Kalau kalian mendapatkan ninja yang sama, kalian jangan di soul fusion ya guys ya. Soul fusion itu ini guys ya. Jangan kalian soul fusion yang tengah ini. Kalau kalian mendapatkan 2 ninja nanti jadinya plus 1, itu jangan. Jangan kalian lakukan itu. Kalau kalian kalau bisa sih dapatnya D ya guys ya. Kalau bisa kalian jangan lakukan itu, dan saya mau bakar duit dulu buat nyari ninja minimal 10 lah ya guys ya, minimal 10. Kalau bisa banyak lebih bagus. Dan kalian harus siapkan gold minimal 100 aja.
Oke, di sini saya mau nyari ninja dulu buat tumbalnya nanti. Mungkin kalau kalian kalau kalian ada yang belum paham dan saya itu terlalu banyak ngoceh banyak bacot kan, bisa tulis di kolom komentar dan insya Allah nanti bakalan saya itu apa namanya balas. Tapi menurut saya banyak juga yang udah tahu sih trik tips ini guys ya. Tapi saya ngasih tips ini untuk kalian yang memang belum tahu gitu aja guys ya. Oke, di sini masih saya menghabiskan silver saya untuk mencari ini 10 ninja, kalau bisa dapat 10 sih. Kalau bisa lebih bagus, lebih bagus. Oke, oke. Nah, ini kan solution, jangan di solution guys. Biar aja. Oh, ini silver saya udah habis. Dan di sini setelah ini kita dapat aku dapat pro ninja sih. 1 2 yang level 1 ya guys ya. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ninja. Dan setelah ninja, setelah ini kita bakalan naikin yang level 1 ini ke level 6. Wait. Bentar. Nah, caranya seperti apa, Bang? Kan naik level kan harus pakai stamina. Stamina 100 kan nggak cukup buat naikin semua ninja kan ke storage guys. Makanya tadi kan saya udah bilang siapin minimal 100 gold untuk membeli advance XP item yang 100 ini dapat 20 ya guys ya. Kalian beli 100, nice, dapat 20. Nah, satu item yang ini yang merahnya guys ya. Ini kalau nggak salah bisa naikin level ninja dari 1 sampai ke 7. Ini yang merah. Nah, kalau yang emas ini itu bisa naikin level ninja dari 1 sampai 13 kalau enggak salah. Di sini saya enggak bisa contohin yang emas ini karena saya masih level 6 dan di sini saya mau naikin ke level 7 dulu guys ya kalian. Kalau enggak salah harusnya. Memang saya harus naikin ke level 7 dulu guys. Bentar, saya naikin ke level 7 dulu. Aduh, kita naikin ke oke, ini level 7 dapat summon school. Di sini kita pakai advance XP ini ke ninja yang level 1 semua guys ya. Ingat yang level 1 ya guys ya. Bisa sampai level 7 kalau enggak salah. Saya lupa kalau ini meleset ya. Ya udah. Oh iya beneran. Bukan saya bener. Sampai level 7, bener 7. Satu kali klik aja guys, jangan dua kali. Kalau dua kali nanti maneman kalau bosnya jawanya. Oke. Okay. Ini oh sudah. Semuanya udah level 7 guys. Dan otomatis max level 7 semua guys ya. Level 7 semua. Gila kan? Nah, nanti kalau sudah begini kan bisa pilih aja nanti kalian mau ninja utamanya. Kalian misalnya ini saya pilih Zabuza, Juko dan Haku, kan tinggal pasang aja, tinggal mindah-mindahin gearnya dan setelah itu pasangkan jutsu, cari jutsunya yang cocok untuk ninjanya. Dan kalau kalian nanti misalnya nih ya, kalian dapat ninja S, dapat Tobi, dapat Madara kah, SS kan, kan tinggal aja kombin aja ninja yang kalian dapat yang bagus itu. Ini ninja ini, kalian ninja tumbal ini ke ninja yang kalian dapat tadi. Dan ya sudah, ninja yang kalian pengen itu udah level max. Gitu aja kan, simple banget. Dan kalian tinggal pindahin gear-gearnya, tinggal cari ini jutsunya, kalian pasang di ninja utama langsung bisa. Tanpa kalian harus membeli XP-XP ini lagi, masukin ke ninja sampai level berapa, udah kalian mungkin udah level 70-an. Dan ninja kalian tuh masih level 50, buat naikin ke 70 itu setengah mati guys, sumpah. Itu aja guys ya. Oh ini dapat lagi, stop nanti aja, sudahlah. Nah, bagaimana caranya, Bang? Misalnya kan kita naik level terus tuh, level 8, level 9. Nah, sedangkan ninja cadangannya kan masih level 7. Gimana, Bang, buat naikin levelnya ke level 8? Itu gampang banget ya. Di sini saya coba naikin dulu ke level 8 ya guys ya. Saya naikin dulu ke level 8. Nah, ini level 8 ya guys ya. Otomatis ninja cadangan tadi itu level 7. Bang, gimana caranya level 7 ini bisa jadi level 8 tanpa menggunakan ini guys ya. Caranya tuh kalian pasang ninja utama, pasang ninja cadangan tadi di ninja utama. Ya kan? Ini contohnya guys ya. Baru kalian di stack ya, di stack. Nah, kalian skip tuh. Anjir lah. Kan aduh. Skip satu auto satu kali aja, satu kali. Boom. Ninja level 7 kalian udah menjadi level 8. Boom.
level 8. A few moments later. Oke, guys, mungkin itu aja tips awalan bermain Ninja Heroes mungkin ya, guys. Buat kalian yang belum tahu dan sekiranya ini bermanfaat, kalian bisa klik tombol like-nya, guys ya, dan jangan lupa di-subscribe juga. Menurut saya ini tips itu udah banyak yang tahu juga, cuman ya saya enggak ada salahnya juga membuat video ini untuk kalian yang baru main Ninja Heroes atau bagaimana gitu, guys ya. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.